Mau pulang ke? Serang. Serang? Kan nggak boleh. KTP-nya mana? KTP? Sore Pak, maaf mengganggu perjalanannya. Saya periksa dulu ya. Bapak tujuannya mau kemana? Cilegon. Cilegon, Kabupaten Serang. Bener ya? Betul? Betul. Berapa penumpang? Dua. Bapak sama penumpangnya aja. Baik. Terima kasih ya Pak. Hati-hati di jalan. Di sini Bapak ini surat-suratnya sesuai. Tempat duduknya pun sudah benar dan juga mereka menggunakan masker. Untuk itu, kami mempersilahkan pengendara ini untuk melanjutkan perjalanannya. Alat kesehatan di bawah. Saya periksa dulu ya Pak ya. Berapa orang? Dua. Berdua. Nggak bisa duduk di belakang nggak satunya? Nggak ada tempat ya Bu. Ya Allah. Ya. Ya udah. Terima kasih ya Pak ya. Hati-hati. Terima kasih. Ngantar apa? Kirim barang Mbak. Hah? Kirim barang. Oh, kirim barang kau? Surat jalannya, saya lihat ya. Oke. Oke. Ya udah. Hati-hati ya. Iya. Nah, gitu harusnya. Depan enggak boleh ya. Iya, Bu. Sabuknya dipakai juga. Aduh. Hati-hati ya, Pak. Di sini kami kembali memberhentikan kendaraan minibus lagi. Mau kemana sih? Kita habis ngelamar kerja. Mari ngelamar kerja nanti. Hah? Apa? Oh, terus arep mulai? Mau pulang. Mau pulang kan? Serang. Serang? Kan nggak boleh. KTP-nya mana? KTP. Mereka bercerita bahwa mereka baru saja melamar pekerjaan dan ingin kembali ke rumah mereka. KTP-nya Serang semua. KTP-nya Serang semua, Pak. Apa? Dia mau ke Serang. KTP-nya Serang. Serang ya, beda sama apa ya? Berapa orang? Empat orang. Belakang masih ada jok lagi nggak? Nggak ada. Jauh-jauhan ya dekatnya? Ya. Dekatnya, duduknya? Dah. Kartu identitas mereka sesuai dengan alamat yang dituju. Namun di sini, posisi duduk mereka masih belum memenuhi PSBB. Kalian keterima kerja nggak? Belum. Terus mau pulang? Mau pulang. Ya udah nih, saya balikin KTP-nya. Hati-hati ya, seat belt-nya dipakai. Oke? Tapi sehat semua kan? Benar ya? Ya udah, hati-hati. Seat belt, aduh. Baru diingetin. Oh udah. Terus? Ternyata alasan mereka adalah kursi bagian belakang itu tidak ada. Nah, disinilah kami memberikan kebijakan. Untuk kali ini, kami mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus waspada, tertib mengikuti anjuran pemerintah, patuhi peraturan lalu lintas, sayangi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Patuh bukan karena takut, tapi mulailah dari kesadaran diri sendiri. Tetap waspada, jaga kesehatan, berpikir positif,
hati gembira, dan membangun solidaritas sosial. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.